Aku sendiri ada terlibat juga. Aku sendiri telah membuat satu presentation dalam satu ekosistem yang boleh membantu industri perfilman ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita berjumpa lagi dalam Versi Daily. Apa yang aku nak sembangkan hari ni? Okey, aku rasa di bulan Februari ni banyak benda yang sangat-sangat menjengkelkan dalam industri perfilman. Daripada kes pemilihan ketua pengarah finas yang tidak selesai hingga kini setelah bertukarnya kerajaan dah sudah 9 bulan, finas masih tidak mempunyai ketua pengarah. Dan ada nama-nama yang diberikan, aku tak nak sebut nama-nama tu, tapi nama-nama yang disebutkan tu ada 2-3 orang kuasa layak. Tapi ada yang aku rasa yang digembar-gemburkan nak jadi ketua pengarah tu sangat-sangat tak layak. Kerana aku tak baik kan kita nak bercerita pasal benda-benda yang tak bagus untuk orang. Tapi bagi aku kena pastikan walaupun aku sendiri kan, aku dah rasa macam bukan give up politik dalam perbadanan film nasional dan kementerian komunikasi dan multimedia. Sebab aku selepas aku belajar tentang pengurusan perniagaan, aku faham sebenarnya bagaimana politik-politik perniagaan, politik-politik bekerja ni berlaku. Dan benda-benda ni sebenarnya datang daripada dalam. Dia datang daripada dalam. Kalau kau rasa kau mahu bangunkan sesuatu, kau mahu membantu industri, kau akan buat sehabis baik. Tapi kalau kau rasa kau selesa duduk setiap hari bangun pukul 7 pagi, okay, kemudian drive, kerja, duduk office, teringat, buat kerja kat office, apa semua, kau tak akan membantu. Tak kira lah level kau, level berapa, kau seorang pengarah ke, kau seorang timbalan pengarah ke, kau seorang apa ke. Tapi kalau itu yang kau buat, kau tak membantu industri, kau tak mengembangkan apa yang patut dikembangkan, dan kau akan bekerja dengan kroni-kroni kau saja. Dan benda-benda ni kan sangat sakit kepala tau, boleh kalau kau fikir. Aku nak cakap, banyak yang telah diperjuangkan, dibuat oleh pemain-pemain industri yang sebelum-sebelum ni cuba buat satu apa dia panggil, ada satu event aku tak pasti, tapi telah disailam. Event tu sebenarnya switch off tak aku tahun 2000 berapa, 2011 juga. Dan aku sangat respect dengan idea tu. Idea tu sangat-sangat baik, tapi telah disailang dan disalahgunakan dan dijadikan sebagai satu punca rezeki penyamun-penyamun tarbus ni tadi. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana industri nak bangun kalau kita, kalau macam aku cakap tadi, aku selepas aku belajar pengurusan perniagaan, aku merasakan tanggungjawab aku dah tak boleh nak melihat mereka-mereka ni. Tapi dalam masa yang sama aku kesian dengan rakan-rakan dalam industri yang bekerja siang malam, gaji tak besar mana pun, tapi aku mengambil tindakan, aku membuat keputusan, aku nak cuba bangunkan industri yang aku sayang di tempat lain. Dan aku ada ekosistem ni, aku ada buat kajian, aku ada buat analisis aku, dan benda ni boleh dicapai. Tapi seperti biasa, halangan-halangan tu aku dah nampak. Tapi kita buat secara perlahan-lahan. Macam aku sekarang memang ada banyak halangan yang sedang aku hadapi. Tapi alhamdulillah juga, Allah tu memberi dugaan tu bukan sekadar dia nak bagi kau dugaan, dia nak mengajar. Kau dah pergi belajar, aku dah pergi belajar ilmu pengurusan perniagaan, takkanlah Allah nak biarkan aku senang-senang dia dapat apa yang aku nak kan. Jadi mestilah ada dugaan-dugaan yang perlu aku hadapi untuk aku capai apa yang aku nak, untuk aku dapat kejayaan yang aku rancang. Tapi kalau aku nak ubah sesuatu di dalam industri yang tak boleh diubah, aku menjerut leher aku sendiri. Dan aku boleh cakap, ada juga pemain-pemain industri ni yang rasa selesa sebenarnya. Dia, aku tak apa lah, dan dia aku ada job, dan kesian
bila orang-orang begini dalam ada dalam industri, mereka-mereka yang graduan-graduan lah, yang baru habis belajar, mau masuk ke dalam industri, berapa persentif sahaja yang berjaya masuk dan bekerja dalam industri yang lainnya, bagaimana? Sedangkan industri ini sangat-sangat berpotensi menjadi satu pemangkin ekonomi, kan? Aku boleh cakap lah, sebagai contoh kan, dari dulu lagi kan, orang Melayu kan, orang kita kan, memang terror dalam bab menulis, kan? Tak tulis daripada zaman kita tengok daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Siapa yang menulis tu, Tun Sri Lanang kan, dia menulis tentang sejarah Melaka apa semua, memberitahu tentang apa yang berlaku dekat Melaka, sama apa berlaku, korupsi ni, pengkhianatan, pengkhianatan dia apa semua, dia tulis. Dan berlakulah reformasi pada waktu tu kan, tapi Melayunya tetap macam itu. Sehinggalah kita nak merdeka pun, kita ramai yang menulis, menulis menggunakan penulisan sebagai satu sumber mengangkat semangat anak-anak Melayu untuk melawan, kan? Dan kita lawan dan kita dapat kemerdekaan kita kan, hanya dengan penulisan saja. Tapi kan, zaman ni kawan-kawan aku yang menulis, yang meluahkan rasa, yang banyak memberitahu tentang penyamun-penyamun tarbus ni, yang sikit pun aku faham zaman ni kan, orang pesan Rasulullah tu dah ada, jadi kita tak payah tebo-tebo selitkan benda tu kan. Tapi yang lain ni, yang sebagai pemain industri, kawan kau menulis sesuatu yang tentang apa yang kau suka buat, kau membaca karya penulisan dia, lepas kau baca, apa tindakan kau? Tapi kalau sesuatu tu yang tak berfaedah, yang aku rasa boleh menjatuhkan moral dan mentaliti pemikiran anak-anak Melayu tu, kau cepat je kau share, cepat je kau kongsi, dan cepatnya benda tu berserak, bertebaran dalam media sosial. Tapi benda-benda yang begini yang perlu bersatu, perlunya ada kesatuan. Walaupun kita tak ada kesatuan yang sebenar-benarnya, tapi kesatuan dalam jiwa, sayang pada apa yang kita buat, suka dengan apa yang kita buat, kan? Ambillah kesempatan, tulis apa yang kau rasa, share, kongsi apa penulisan kawan kau ni, kan? Tapi generasi yang dilimpahi dengan teknologi ni sebenarnya rapuh, lemah, tak ada jiwa, kan? Semua ambil, cakap je. Termasuklah yang bekerja, yang dalam industri kita ni, aku boleh cakap 100% lah, kawan-kawan aku sendiri ya, ketawa, babe, ketawa bila kau menulis tentang apa yang kau rasa ya, tentang penyamun-penyamun tarbus yang seronok sangat bila mendengar di geran pemikiran filem. Tapi benda ni macam mana aku nak cakap, kan? Bila Melayu sendiri mentertawakan Melayu, benda-benda sini yang cakap kan, jiwa kan, jiwa tu tak ada kan, jiwa tu dah rosak kan. Aku tak tahu apa yang orang makan kan, sampai macam gini kan. Banyak-banyak yang aku tulis kan, ada yang macam aku sebut jugalah, rakan daripada komuniti filem Titi Wangsa kan, menulis kan, YB Menteri Kementerian Komunikasi dan Multimedia kita tidur kan, walaupun pembikin-pembikin dan pemain-pemain industri ni dah duduk satu meja dengan dia, memberikan aku bercita-cita nak buat industri perfilman ni menjadi satu platform antara bangsa kan. Kerana kita bikin filem ni bukan sebab kita nak glamour lah, tapi sebab nak glamour tu lah, ramai orang-orang dalam industri filem nak duit yang diberi tu yang ramai. So karya-karya ditulis untuk menaikkan semangat pemain industri ni tak berjaya . Okay, akhir kata kita cut short, keep it simple. Kalau korang suka dengan
apa yang aku buat ni, korang boleh subscribe channel ni, korang boleh klik thumbs up, jangan klik thumbs down, korang boleh share channel ni pada rakan-rakan korang. Okey, aku dalam misi 1K subscriber. Okey, akhir kata, salut opera juga.